Welcome to Miau Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miau. Hari ini Miau senang deh karena kakak Miau memberi makanan yang enak kepada Miau. Mau tahu apa makanannya? Yuk kita simak. Pertama-tama kakak merebus ikan. Kemudian memotong tempe. Oh iya, kenapa ya kakak memberikan tempe di makanan Miau? Itu karena tempe bagus buat pencernaan kucing. Jadi teman-teman kalau mau pencernaannya bagus, boleh dicoba resep kakak Miau ini ya. Ketika ikannya setengah matang, masukkan tempenya. Sambil menunggu makanannya jadi, kita main-main yuk. Wah, ikan dan tempenya sudah mendidih. Itu artinya ikan dan tempenya sudah matang. Sekarang kakak akan memindahkan ikan dan tempenya ke dalam wadah. Ayo ikuti terus teman-teman. Kemudian kakak Miau mencampur ikan dan tempe sambil dihaluskan. Jika teman-teman punya blender juga bagus, tetapi kakak Miau menggunakan ulekan. Katanya biar masih ada tekstur ikannya. Oleh kakak Miau, campuran tempe dan ikannya dibuat sehalus mungkin agar Miau gampang memakannya karena Miau masih kecil. Thank you.
Wah, sudah jadi. Mio makan dulu ya, teman-teman. Enaknya. Wah, udah kenyang nih teman-teman. Enak sekali makanannya. Karena Miau udah makan, jadi sekarang saatnya untuk Miau santai-santai dan bermain. Oh iya, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Kemudian ditinggalkan komen di bawah ya teman-teman. Jumpa lagi.